teman-teman, hari ini kita akan belajar kisah Nabi Adam alaihissalam. Oke, Nabi Adam adalah manusia pertama di dunia. Oke, Nabi Adam diciptakan dari tanah sperma seperti kita. Kemudian iblis dicipta dari api. Oke, kemudian Allah melarang satu buah, itu buah kuli. Kemudian Allah mengasihi Nabi Adam istri yang bernama Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk kita laki-laki, oke? Laki-laki, itu tulang rusuk laki-laki, yaitu Nabi Adam ya. Tapi iblis malah menggoda untuk memakan buah itu. Setelah itu Nabi Adam dan Hawa tergoda dan memakan buah itu. Setelah itu Allah menurunkan Hawa dan Adam ke bumi. Setelah itu bertemu lagi sudah beberapa tahun, ratusan tahun. Kemudian, a few moments later, Nabi Adam dan Hawa memiliki empat anak. Habil, Syabil, Hajar. Oke. Kemudian untuk menikah dengan ini keempat anak, jadi menikah dengan saudara kedua itu. Saudara kayak gini, misalnya empat anak, jadi menikah sama ini sama ini gitu. Oke. Tapi Kobi malah membunuh Habil karena dia tidak mau. Setelah itu Kobi menyesal karena akan diketahui oleh ayahnya. Dia adalah burung gagak untuk menggali tanah. Kemudian Kobi mengikuti dan Hira menaruh Habil di situ. Setelah itu yaitu Nabi Adam bertanya pada Kobil untuk Kobil mana. Itu Kobil berkata kalau dia sudah mati. Tapi Nabi Adam sedih. Kemudian Nabi Adam meninggal, ada bau bunga dari surga, wangi banget, turun ke bumi Nabi Adam. Setelah itu ada malaikat membawa kain kafan kepada Nabi Adam dan akhirnya membawa ke surga lagi. Selesai.